Hadis ke-202. Wa an Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia berkata yang baik ataupun dia diam. Okay. Jadi pertama sekali kita kena kenal diri kita, sebab mengenal diri itu penting ya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhan dia. Okey. Dari sudut banyak bercakap ataupun tak banyak bercakap ni, okey, ada jenis orang dia. Kalau dalam bahasa Arab dipanggil, ada orang yang munfatih. Munfatih ni orang yang dia terbuka. Terbuka ni kalau bahasa moden sekarang ni disebut sebagai extrovert lah. Extrovert eh, memang orang yang selesa dengan ramai-ramai. Ramai-ramai tu dapat jadi dapat tenaga buat dia. Ramai-ramai eh. Okay. Ada orang yang dipanggil munazil. Munazil ni dia suka mendapat tenaga bersendirian. Dengan sendirian tu dia lebih bertenaga lagi. Kalau ramai-ramai macam ini kan, orang berbual dia boleh layan, tapi balik rumah dia penat. Macam penatnya kan. Awak munazil. Pernah dengar perkataan uzlah? Uzlah, uzlah ni bersendirian kan? Bersendirian, munazil. Okey. Kalau kita tengok dalam Islam, tak kisahlah kita ni munazil ataupun munfatih, ataupun dalam bahasa moden kita sebut sebagai extrovert ke ataupun introvert ke, kita diajar untuk latih diri kita biar ada dalam keadaan dua-dua keadaan. Lepas tu dalam Islam, ada keadaan bagi orang yang munazil, orang yang introvert, disuruh beramai-ramai. Pergi beramai-ramai. Solat jemaah digalakkan. Pergi beramai-ramai. Pergi solat jemaah. Menganjurkan buka puasa. Kan pergi beramai-ramai. Beramai-ramai ni kan? Kan? Menziarahi orang sakit. Itu kan pergi beramai-ramai. Pergi beramai-ramai. Menziarahi orang sakit. Menghantar jenazah ke kuburan. Itu kan tu beramai-ramai. Kan? Menghadiri majlis kahwin kalau diundang. Itu kan beramai-ramai. Di maknanya walaupun kita ni munazil ataupun introvert, disuruh untuk kita ni juga training diri kita biar lebih fleksibel. Biar lebih fleksibel untuk pergi beramai-ramai. Sebab orang yang introvert ni ataupun orang yang dia munazil ni, dia lebih dapat tenaga sendiri. Duduk rumah tu lagi semangat dia. Duduk rumah, buat kerja rumah sendiri, jangan kacau kerja dia. Wah, dia lagi bersemangat. Duduk kalau pergi luar ni macam pening kepala. Ada orang jenis munfatih. Munfatih ni macam mana? Suka beramai-ramai pula. Duduk rumah aku pening kepala lah. Sakit perut lah. Kan? Menantu kita contoh. Ni menantu kan. Duduk rumah sakit kepala lah. Sakit perut lah. Nak demam lah. Cuba jalan. Besar biji mata nak jalan. Jalan sana kan. Sebab apa? Kita kena tahu jenis dia tu. Islam tak nafi kemanusiaan eh. Jenis dia adalah munfatih kita panggil, ataupun extrovert lah. Bahasa moden asalam faham kajian kita kan. Mana extrovert lah kan. Okey, maksudnya ramai-ramai tu dapat tenaga kat dia. Duduk rumah. Oh, tension dia kan. Dia kena munfatih. Maknanya buka macam tu. Jenis orang tu. Okey. Jadi dalam banyak-banyak hadis, hadis ini lebih berfokus kepada orang yang munfatih ataupun orang yang extrovert. Kan? Maknanya extrovert. Suka beramai-ramai. Suka beramai-ramai. Salah satu guideline dia ataupun panduan dia, orang yang extrovert, orang yang mendapat tenaga beramai-ramai adalah, apa kata Nabi SAW? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Hendaklah kamu bercakap benda baik-baik ataupun kau diam. Kan? Bagi orang yang munazil, orang introvert, memang dia banyak diam lah. Dia ya tak banyak cakap kan. Dan orang akan tengok, eh bagus ni, mengamalkan hadis Nabi SAW. Padahal memang jenis dia pendiam. Jenis dia tak banyak cakap. Kan? Jadi nampak tak? Lepas tu kalau kita baca hadis, kita akan nampak, ya Allah, Islam menafi kemanusiaan. Eh? Islam tidak menafi kemanusiaan. Islam tu meraih kemanusiaan. Ada guideline, ada panduan dia. Jadi bagi orang yang extrovert, bagi orang yang munfatih, jumpa orang bercakap. Nabi kata, bercakaplah yang baik ataupun diam. Sebab kalau gairah bercakap, topik yang bagus dah habis, takut berpindah pada topik mengatur orang. Topik yang bagus dah habis,
awak buat kuis malam macam mana? Ui, kuis tu macam gini. Topik kuis habis dah. Okey. Tukar topik baju pula. Ui, baju cantik ni. Oh ya, ya, kita memang beli tu kat Terengganu tu apa cerita. Oh ya. Tukang apa buat tukang jahit macam mana? Oh, sekarang ni nak raya. Tukang jahit pun tak terima. Oh ya ke? Topik baju habis dah. Eh? Topik apa lagi? Dia start topik mengata orang. Shh, tahu tak? Ustaz tu tahu tak? Ustaz tu mengata ustaz dia. Okey. Mengata ustaz. Jadi sebab itulah hadis yang disebut man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa beriman dengan hari akhirat, Allah dan hari akhirat, bercakap yang bagus atau bukan diam eh. Tapi bagi orang munfatih, bagi orang extrovert agak susah, tapi ini panduan dia kan, ini dia punya guideline dia. Islam tak kata jangan, Islam bukan no religion, Islam adalah panduan hidup. Kan? Kalau tak, yang bolehnya apa? Kan? Itu indahnya Islam tu. Semua dia ada panduan hidup itu. Okay? Jadi bagi orang yang extrovert, ini hadis untuk anda. Untuk bercakap atau diam lah, lagi baik. Okay.